Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama admin Kerabat Seleb. Semoga sahabat diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Tak lupa admin ucapkan terima kasih telah terus mengikuti kabar terupdate dari admin. Namun, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe juga aktifkan notifikasinya. Supaya sahabat pertama kali mengetahui informasi ini, tonton hingga akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Jika sudah, mari lanjut ke videonya. Dikutip Kerabat Seleb dari artikel, intip seleb lokal, pelawak dan pembawa acara terkenal, Ruben Onsu kembali jadi sorotan usai kabarnya sakit beberapa waktu lalu. Pasalnya, saat di acara TV, Ruben Onsu jatuh tersungkur. Hal itu terjadi karena didorong oleh salah satu kru TV. Dari hal tersebut, kini ramai mengundang komentar simpati dari warganet. Diketahui, pada sebuah acara di televisi itu, menampakkan Ruben yang sedang memakai handuk merah, celana pendek tanpa baju. Dalam keadaan belum siap itu, tiba-tiba salah satu kru mendorong Ruben Onsu hingga tersungkur sampai kolong meja. Video Ruben Onsu itu ramai di media sosial. Pada waktu itu Ruben terlihat belum selesai berdandan namun, sudah ditarik oleh kru TV tersebut. Sontok Raffi Ahmad yang melihat itu langsung spontan menolong Ruben Onsu, yang terlihat merintih sambil meringis menahan rasa sakit. Tak hanya Raffi Ahmad yang terlihat kaget, Nunung dan beberapa artis lain pun kaget saat Ruben Onsu melayang dan tersungkur sampai ke kolong meja. "Aduh, gue belum siap," ungkap Ruben Onsu sambil berusaha bangkit saat dirinya tersungkur. Usai membantu Ruben Onsu, Raffi Ahmad langsung menyindir kru tersebut. Ia juga tampak sangat khawatir akan keadaan Ruben Onsu. "Ada artis biasanya kita panggilkan, ini Ruben Onsu, tapi malah dijorokin," ujar Raffi Ahmad. Apalagi Ruben Onsu diketahui masih dalam proses pemulihan dari beberapa kali sakit sampai masuk ICU. Usai tersungkur tampak secara perlahan mengimbangi diri yang masih duduk di lantai. Namun, walaupun sudah kejadian itu, tampaknya Ruben Onsu masih terlihat di acara tersebut. Bahkan ia juga masih mengunggah potret kebersamaannya dengan kru dan artis-artis lainnya. Diketahui, kru yang mendorong itu adalah seorang laki-laki namun, tak terlihat jelas wajahnya. Hingga kini warganet masih menunggu pihak kru tersebut memberikan penjelasan atau meminta maaf. Video jatuhnya Ruben Onsu itu ramai jadi perbincangan warganet. Bahkan warganet pun banyak mengecam acara televisi tersebut yang bisa membahayakan artis. Bahkan banyak yang menilai bahwa aksi kru TV itu sangat keterlaluan karena sengaja mendorong dengan keras. Warganet juga menilai bahwa tindakan itu tidak ada etika. Walaupun begitu, warganet juga mengapresiasi akan sikap sabarnya Ruben Onsu yang masih bisa tersenyum walaupun tersungkur. Bahkan warganet sangat salut akan emosi dan kesabaran yang dimiliki oleh Ruben Onsu. Demikian informasi yang kami dapat. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.